Bapak Ibu yang kami hormati, sudah sering kami menerima penghargaan, tapi kami tak pernah menangis. Kenapa? Karena itu tugas kami. Tak dikasih penghargaan pun tak ada masalah. Apalagi kami sebagai pemimpin yang nanti akan dibicarakan menjawabkan oleh Allah SWT. Dari awal sampaikan kepada dinas, harus memperhatikan memang anak di asuhan anak lantar, karena mereka pasti butuh perhatian dan sudah menjadi kewajiban kita ini selaku ayah, selaku bunda. Kemarin juga saya dikasih tahu ke mereka ini, rasanya saya kena juga saya. Tapi ya, itu mungkin ada keputusan dan kaisar yang mati dihormati. Mungkin sebagai motivasi juga untuk teman-teman kami, para gubernur dan bupati di Indonesia yang berhatian. Coblos, nomor 4, golongan karya.